Hello guys, welcome back to our channel. Kembali lagi channel Geram Bari di Bali dan kalian sana. A day in my life, kira-kira aku kalau misalkan di rumah itu ngapain aja kesehariannya itu. By the way, aku udah selesai mandi dan udah selesai makan pagi juga. Nah ini tuh jam 12 pas, jam 12 siang, dan aku baru mulai a day in my life sampai jam 12 siang besok guys. Nah untuk hari ini tuh aku kan sarapan udah, mandi juga udah, bersih-bersih juga udah. Sekarang aku mau lanjut input data, ada sedikit kerjaan gitu. Dari kemarin tuh sampai jam 3 pagi gitu aku input data gitu. Dan sekarang mau lanjut lagi input data. Habis itu mungkin aku bakal makan sore, makan siangku sama sarapan tuh udah jadi satu. Aku juga lagi ngurang-ngurangin makan yang berlebihan guys, karena seperti yang kalian lihat, aku udah mulai bengkak gara-gara gak kontrol makan, apalagi yang sifatnya kayak gula gitu, yang berlebih gitu. Oke, jadi aku mau input data dulu, habis itu aku makan sore. Nanti aku kabarin aku makan sore jam berapa setelah input. Baru mungkin aku bakal olahraga, gak tahu deh, lihat nanti bakal ada mood untuk olahraga atau enggak. Oke, jadi semoga kalian gak bosan ngikutin keseharian aku ya. Oke guys, tadi itu aku gak sempet ngabarin. Jadi aku habis input data itu dapat istirahat, tidur berapa, 1 jam kalau gak salah. Habis itu aku makan. Nah makannya itu aku makan ini. Habis itu aku lanjut lagi input data.
Nah, untuk aktivitas aku nanti, aku nggak tahu mau ngapain. Soalnya masih banyak yang belum aku input, jadi lumayan ya. Dari jam berapa tadi itu, jam 12 aku buat video kalau nggak salah ya. Ya, bikin konten kalau nggak salah. Nah, jadi nanti aku kabarin lagi aktivitas aku. Sekarang by the way udah jam 6:30. Ya, aktivitasnya itu-ituan aja. Jadi ketemu lagi nanti. Oke guys, jadi ini itu udah jam 8:30. Udah malam banget dan aku udah mulai lelah banget. Jadi sekarang aku mau olahraga dulu sebelum mandi guys. Dan sebelum olahraga tadi aku sempat makan pepaya gitu. Nanti aku cantumin fotonya di sini. Terus sekarang aku mau olahraga dikit, nggak tahu sampai jam berapa, nanti aku kabarin kalau udah selesai, oke? Banget kemarin aku nggak infoin setelah olahraga itu karena benar-benar hektik banget guys, hektiknya itu luar biasa. Ini aja sorry banget aku bikin video dari kemarin tuh aku nggak niat make upan jadi kayak lusuh gitu. By the way ini udah jam 3 berarti udah 24 jam ya. Nah harusnya aku infoin ke kalian tuh kemarin itu setelah olahraga itu aku mandi. Nah setelah mandi aku ngapain ya, aku makan bubur kalau gak salah, itu pun sedikit. Habis itu habis makan bubur aku lanjut input data lagi, soalnya masih banyak data yang belum diinput dan benar-benar ngantuk banget. Dan itu aku begadang sampai jam 3 pagi guys, bayangkan maunya bikin apa, maunya ngabarin kalian jam 3 pagi itu, tapi badan tuh benar-benar udah remuk, pengen rebahan banget. Benar-benar gak bisa ditahan. Nah jam 12 nya itu aku dapat ke warung. Warungnya itu buka 24 jam gitu. Aku beli es krim, beli jajan. Karena itu dah aku malesnya. Kalau misalkan begadang ya, pasti butuh cemilan. Sedangkan aku sekarang lagi pengen nurunin berat badan dan jaga pola makan aku guys. Padahal aku maunya jam 8 malam ke atas tuh gak makan kan. Cuman karena dibikinin bubur jadi yang nggak enak ya harus makan gitu, dan nggak bisa nahan juga, maksudnya udah ada masakan itu nggak dimakan tuh nggak bisa nahan guys. Oke jadi tadi pagi aku bangun kesiangan, nggak sih jam 8 pagi aku udah bangun jam 8 pagi. Terus aku ngapain ya, bersih-bersih, nyapu, habis itu bikin nasi segala macam. Habis itu mandi. Habis mandi aku input data lagi karena kurang lagi 12 data gitu. Dan habis itu aku mau tidur, enggak bisa tidur guys. Jadi aku tadi makan pakai telur biasa, telur ceplok. Habis itu sekarang udah jam 3 dan aku harus mengakhiri video ini sebenarnya. Benar-benar enggak asik banget guys, harusnya kalian ngikutin kegiatan aku kan 24 jam ngapain aja. Tapi kalau untuk bersih-bersih, nyuci piring segala macam tuh kayak aku gak bisa shoot guys, kayak gimana ya, itu butuh kefokusan karena bejibun ya guys ya. Oke jadi sekarang untuk menutup video ini aku masih tahu kalian, aku tadi makannya itu kan udah langsung ya sarapan sama makan siang itu jadi satu. Terus sekarang jam 3 sore, aku udah mulai kerasa lapar. Tadi aku sempat makan beng-beng satu yang aku beli kemarin. Terus sekarang aku makan buah lagi, buah pepaya lagi. Karena cuma ada buah ini di rumah, jadi ya udah, yang ada-ada aja. Habis ini aku mau nyetrika. Habis nyetrika mungkin aku baru makan. Dan itu tuh makan kayak jadi satu gitu, makan sore sama makan malam. Jadi malamnya tuh aku gak makan, mungkin aku makan buah lagi atau aku bikin jelly kayak biasanya. Aku malam-malam pasti bikin jelly. Dan itu juga isi gula ya. Jadi gimana ya? Menghindari nasi tapi makan makanan lain yang isinya gula juga. Jadi ya begitulah guys. Diet diet yang enggak diet sebenarnya. Jadi aku enggak bisa
ngilangin hawa nafsu makanku sekarang, cuma bisa agak mengurangi aja. Oke, jadi aku makan buah pepaya. Jadi pepayanya aku isiin perasan jeruk nipis gitu. Dan jujur aja badan aku tuh capek guys, pengen tiduran tapi kayak tiduran pun nggak mau tidur gitu loh. Jadi ya udah, aku pakai kayak aku bawa kerja aja. Jadi secara langsung badanku gerak. Mungkin nanti aku bakal olahraga lagi kalau ada tenaga, karena aku nggak mau maksain kalau orang yang kurang tidur dilarang buat olahraga ya guys. Lagi berat-berat. Pepaya manis. Terus jeruk nipisnya kan asam-asam kecut-kecut gitu, jadi pas banget. Jadi kalian tim mana guys? Makan pepaya doang yang dipotong biasa atau isi jeruk nipis guys? Enak banget tau. Aku di sini very-very kucel banget. Ya mau gimana lagi? Capek guys, nggak sempat skincarean, nggak sempat ngapa-ngapain. Benar-benar ya yang penting mandi gitu. Aku sebenarnya bisa nahan kalau nyemil tuh nyemilnya buah, tapi masalahnya buahnya yang nggak ada guys kadang di rumah tuh. Jadi kadang punya uang tapi malah beli jajan. Jadi ya gitu deh, rugi deh. Yang penting kan olahraga kan, walaupun jadinya seimbang itu loh, ada yang masuk ada yang keluar. Oke deh guys, aku mau lanjut makan dulu. Thank you udah ngikutin keseharian aku, a day in my life, tapi nggak pure satu harian sama aku. Jadi mau gimana lagi, semoga kalian tetap terhibur dan kalian nggak bosen nontonin. Dan kalau misalkan ada koreksi-koreksi gitu, kalian boleh banget tulis di kolom komentar ya, jangan takut buat berkomentar, rasakan komentarnya positif dan untuk membenahi channel aku. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.